Mau dikenali sebagai iman, rakaman aksi memanjat pencawang. Satu rakaman menjadi tular Kuala Terengganu. Bagi iman, dia terkejut. Panggil. Tampil dan membantu sesatan. Assalamualaikum, welcome, welcome, welcome back to my channel. Dah lama dah kita upload video ni. Okay, first of all, aku nak minta maaf kepada subscriber-subscriber aku dan mungkin yang kepada yang bakal subscribe lepas tengok video ni. Aku minta maaf sangat sebab aku dah lama tak upload sebab sekarang ni aku tengah busy dengan apa tu? ODL, online class. Sebab aku masih student kan. So, kesalahan. Tanpa buang masa lagi, aku nak cerita kat hangpa seorang individu ni yang mana dia boleh buatkan aku terinspirasi. Dan mungkin kalau hangpa tengok dia punya cerita, mungkin hangpa akan terikut, terinspirasi sama. Bagi siapa yang ada aku punya IG, maksudnya macam follow aku, mungkin hangpa akan nampak dekat story-story aku yang aku selalu buat pasal seorang ni lah yang dia selalu, dia pernah reply aku punya chat apa semua kan, DM kan. Dan mungkin juga dia ni pernah hampa nampak dekat YouTube. Bila hampa buka YouTube tu, hampa tengok, dia ni lagi. Banyak betul muka dia ni kan. So, siapakah individu ni? Dia ialah Iman Kamil. Pada mulanya kan, aku tak kenal pun dia ni siapa dia. Jujur aku cakap, aku agak rasa macam asyik muka dia, tak ada muka orang lain ke. Masa aku pun pada satu hari tu aku rasa macam nak try buka. Menarik sangat dengan dia ni kan. Aku tengok dalam beberapa video, tengok-tengok. So, ada satu video tu dia membuatkan aku terinspirasi. Tapi aku lupa tajuk video tu apa. Banyak membuat kita, dia ada moral of the story ya. Kenapa aku cakap yang Iman Kamil ni dia boleh buat orang terinspirasi dengan dia? Pada pendapat aku lah, dia ni ada pengalaman yang mungkin kita takkan dapat lah. Kita takkan dapat apa yang dia lalui, pengalaman dia tu agak perik jugalah. Sebab sebelum aku panjang cerita lagi, hampa tengok video depan. Aku semakin agresif dan dahagakan adrenaline. Aku panjat semua yang boleh panjat. Benda ni terbawa-bawa sampai aku masuk U. Sehinggalah suatu hari. Dua remaja lelaki memanjat pencawang telekomunikasi di Kuala Terengganu. Mahu dikenali sebagai Iman, dia menjelaskan video terbabit sebenarnya telah dirakam 2 tahun lalu. Siasatan akan dibuat mengikut peruntukan undang-undang yang sewajarnya. Okey, apa dah tengok video tadi kan? Sebelum tu aku nak tanya apa? Apa percaya tak yang dia ni pernah masuk lokap? Ya, aku ditangkap dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman kepada aku. Ternyata segala usaha, sakit dan pengorbanan yang aku tempuhi selama ni hanya sia-sia. Aku gagal. Aku gagal teruskan impian aku. Aku gagal bukan sebab aku lemah, tapi aku gagal disebabkan undang-undang negara. Dia pernah viral sampai masuk berita. Yang dia buat kerja gila tu, panjat sana sini, panjat stadium, panjat bangunan cakar langit apa semua kan. Tapi kalau dekat orang putih, benda ni agak biasa lah bagi mereka. Sebab mereka tu pun bukan heran pasal alah dia ni nak buat apa. Tak lah, lantak lah, dia nak mati dia punya pasal. Dekat Malaysia ni payah nak buat benda tu sebab dekat Malaysia ni kita mempunyai makcik-makcik viral, makcik-makcik bawang yang profesional. So, buat sikit, salah sikit lah tu dia. Kumpul akak duduk sembang lah cerita pasal tu kan. Mesti dalam pemikiran apa akan anggapan dia ni macam negatif lah. Dia ni jahat, dia ni tak payahlah ya orang macam ni. Mungkin ada orang, setengah orang macam tu. Dan
mungkin ada yang cakap dia ni walaupun dia pernah buat kesilapan, dia ada peluang kedua. Okay, bagi aku, aku pilih yang orang yang berfikiran macam tu, yang boleh menerima orang untuk bagi dia peluang kedua. Sebab semua orang ni manusia boleh berubah. Untuk Iman Kamil ni, bagi aku dia ni agak special dan Allah bagi kat dia je aku rasa. Sebab dia ni macam mana nak cakap, dia boleh dapat merasai dua kehidupan, dua alam yang mana mungkin orang biasa ni takkan dapat. Sebab selalunya orang cakap kalau dah masuk penjara, kau masuk ni, kau masuk Haji Bandar ke apa, dah tak boleh belajar, tak boleh belajar, tak boleh apa, semua dah tak boleh kan. Sebab video ni 2014, dia tak silap aku, dia cakap 2014 dia buat, dia rekod, dia panjat apa semua tu. Tapi 2017 baru dia viral. Mungkin orang tak alert masa dia post tu. Orang baru nak jumpa, baru nak membawang-membawang kan. Perjalanan hidup dia ni agak bagi aku menarik jugalah. Dia daripada bawah dan dia kena hentam macam-macam. Lepas tu aku tengok video dia, dia masa dia nak main parkour ni kan. Sebenarnya Iman Kamil ni dia agak pendiam lah, dia cakap. Dan bila orang main bola, dia kat padang, dia bukan main bola, dia main parkour. Lepas tu bila dia mempakar tu, masa tu lah dia tarik minat kawan-kawan dia. Macam orang tengok, ish, dia ni duk buat apa kan, duk lompat-lompat. Semua orang main bola, duk lompat-lompat kan. Lepas tu kawan-kawan dia pun macam, ish, apa ni kan, buat apa ni kan. Lepas tu dia tunjuk, bila tunjuk tu nampak menarik kan. Lepas tu masa tu lah dia tarik-tarik ramai orang kan untuk join dia. Lepas tu semua masa tu, dia ni asal Terengganu. Dekat Terengganu tu kan banyak pantai ha. Selalunya dia training kat situ lah dengan kawan-kawan dia. Berdasarkan apa yang aku tengok video yang ditunjuk lah. Bila dah dia melanjutkan pelajaran dia ke universiti tu, dia pun ajak geng-geng universiti dia pula. Masa tu lah terjadinya kes viral ni ha. Masa dia lepas diploma tak silap aku ha. Masa tu lah ha, tu bila jadi viral ni ha, habis lah dia kena hukum apa semua, mahkamah apa semua, undang-undang. Dan bagi aku dia ni bukan jenayah pun, dia tak buat satu jenayah tapi melanggar undang-undang lah, buat wajah gila, panjat tinggi-tinggi, jatuh, mati, mampus, ya, siapa pun tak tahu kan. Masa dia duduk kena hukum tu, dia buat macam-macam. Masa tu lah dia cakap orang panggil mengajak erti hidup ni susah kan. Dia kena pandai bahagi masa, kena study, lepas tu ada masa kena apa, selesai kehukuman tu. Macam pengalaman yang orang lain aku rasa tak dapat, yang aku je dapat. Aku pernah hidup dalam you, aku pernah hidup dalam jail. So aku faham dua-dua situation ni, dua kehidupan yang berbeza. Dia macam kontra budak-budak you and budak-budak jahat. Benda ni buat aku syukur tau. Aku boleh cakap macam ni sebab aku dah rasa duduk dekat sana macam ni. Kalau aku tengok orang jahat kan, aku tak treat dia sebagai orang jahat. Bukan sebab aku pun pernah jahat, sebab aku faham sebenarnya dia nak berubah. Tapi disebabkan society, dia jadi macam aku ni dah tak ada chance untuk berubah. Apa bayangkan bila orang yang dah pernah masuk dekat situasi yang kita takkan dapat, lepas tu dia cerita kat kita pengalaman dia tu, dia macam membuatkan aku terinspirasi atau kita percayalah. Sebab dia dah merasai kita percayalah kan. Selain pengalaman yang dia alami tu, benda yang dia buat aku terinspirasi sebabkan dia ni macam bila kenapa tengok video-video dia ke apa semua kan, dia bila dia cakap kan, dia penuh yang spontan dan yakin. Lepas tu bila dia lontarkan satu kataan tu, bila hang pampau picak balik kan, dia macam ish, betul juga apa dia cakap ni kan. Membuatkan tu lah agak terinspirasi lah. Dan kalau hangpa yang rasa nak belajar pasal Adobe Premiere Pro ni, aku mula-mula aku pun gagak-gagak juga lah. Sebab YouTube tu orang putih je banyak yang duduk buat pasal Adobe Premiere Pro ni kan. Tapi bila aku tengok lah, ish, oh, dia ada buat tutorial juga pasal Adobe Premiere Pro. Oh, memang syok lah. Lepas tu bila hang tengok, bila buka tu, tengok dia terang sebiji-sebiji, seketul sejebol ni kan. Memang faham lah. So, kalau hangpa yang baru nak berjinak-jinak tu, boleh lah try tengok YouTube channel dia. Dia ada banyak tutorial-tutorial yang mungkin boleh membantu hangpa untuk mantapkan lagi video hangpa atau vlog hangpa. Hak tu je kot aku nak cerita pasal Iman Kamil ni. Panjang juga aku merapu ni kan.
Dan aku nak ucapkan terima kasih dekat Nizam, dan aku nak ucapkan tahniah sebab dia dah masuk dalam video iman kami tu. Apa boleh ke link kat bawah ni aku akan sertakan. So Nizam ni siapa pula? Tadi iman kami ni Nizam pula. Okey, Nizam ni dia ada sini aku dekat UITM Kedahan. Mula-mula aku yang start buat video YouTube channel ni. Lepas tu dia agak berminat untuk nak try YouTube channel ni. Dan dia ada bakat. Apa rugi lah kalau dia tak guna bakat tu untuk buat tunjuk hasil yang bakat terpendam dia tu kan. So dia pun okay, dia decide untuk nak buat. Dia tanya lah aku apa semua. Selalu dia akan tanya aku lah macam nak buat. Walaupun aku baru, tapi sebuah sedikit aku cerita lah dia macam mana nak buat kan. Kalau hangpa nak tempah pun, hangpa boleh tempah dia. Dia punya detail lah cukup cantik lah. So aku rasa tu saja kot. Aku dah merapu panjang ni, merapu dari tadi. Tapi tak apalah, ini special untuk iman Kamil. Sebab hari tu aku dah janji dengan dia, kata nak buat video Fasada special punya. Tapi aku busy. Kita tengok ni je aku buat kan. So aku tak tahu video ni akan aku post bila. Itu saja kot. Itu saja daripada aku, Adib Aiman. Dan ini kisah hidup aku.